Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan share macam mana dengan satu satu jenis-jenis region cell type yang berbeza akan menghasilkan design yang berbeza. So, untuk yang kali ini, saya akan gunakan design bunga. So, untuk menjadi apa untuk create bunga ni, saya hanya gunakan shape yang asas dalam shape ni. Contohnya macam ni kan. Contohnya bunga yang ni, saya hanya gunakan shape ni. Saya lukiskan dan kemudian saya gunakan command arrange copy, circle copy untuk jadikan dia, susunkan dia sebagai bunga. Okay. So, itu cara je lah. So, sekarang ni akan tunjukkan untuk dua jenis region cell type, iaitu kita akan pilih setting stage dan juga fill stage. Kemudian kita akan tengok dari segi sewing attributes, kalau kita ubah sesuai semua, apa hasil dia. Okey, so yang ni saya akan gunakan satu ni saja. Dan kemudian kita akan buatkan arrange copy, circle copy tadi untuk hasilkan bunga yang lain. So kita hanya akan amend ataupun edit pada satu kelopak ni sajalah. Okay, so yang ni kita select dia dalam bentuk shape. So yang ni dekat region, so ni saya ambil setting stitch. Dan okay, ni saya buat default dululah. Saya buat default. Semuanya default. Okay, so yang ni default. So untuk mengelakkan daripada keliru, kita akan buatkan yang bahagian outline ni sebagai not sewn. So yang ini adalah setting stitch secara defaultnya. Bila kita pilih setting stitch, dia akan jadi macam ni. So kita tengok dekat sewing attribute, dekat sini ada under sewing yang biasalah, under sewing ni untuk bahagian bawah dia. Dan kita ada gradient, the direction, manual, auto. Dan kita ada running stitch path, full comb dan juga feathered edge. So untuk yang bunga yang first ni, saya hanya akan gunakan setting stitch dengan direction auto. So yang ni saya akan letak under sewing lah. Biasanya memang adalah under sewing bila kita buat the full macam ni. So ini auto ataupun manual. Kalau auto, bila kita select dekat select point ni, dia tak akan keluarkan arrow tu. Cuma kalau kita pick pada manual, dia akan ada arrow. So kita boleh ubah arah sulaman. So biasa macam setting, kita akan buat dia dalam keadaan macam ni lah, supaya dia tak terlalu panjang. So ini adalah setting. So untuk buatkan dia bunga tu, kita buat tadi home, arrange copy, circle copy dan kemudian kita akan buatkan bulatan. Kalau tak dapat shape dia tu, kita just klik sebelah kanan, buat balik, besarkan pula bulatan dia sampai kita dapat bentuk yang kita mahukan lah. Arrange copy, circle copy dan kita akan susun dia kecil sikit. Okay. Okay, so ini adalah bunga pertama. Kita grupkan. Ini adalah setting yang biasa. So, yang kedua, yang kedua saya ambil ini, kita pilih setting lagi. Okay, so yang running stage ni saya akan buatkan dia not sewn. Yang lain saya akan delete sebab kita nak yang lain tu kita akan bentukkan kemudian. Okay, so yang ni setting. Kita tengok dekat sewing attribute. Yang untuk kali ini saya akan ubahkan density dia menjadi kurang. Kalau kita makin tambah, dia akan jadi lebih padat. So ini kita nak tengok bila dia kita kurangkan density dia. Okay. So katakan macam ni. Ataupun satu. Sebenarnya nampak sedikit.
1.5. Okay, so ini adalah bentuk dia. Yang ini kita boleh buat auto atau manual. Kita boleh ubah dekat sini juga arrow dia. Okay, so sekarang ni bila jadi macam ni, bila jarang ni, dia akan ada nampak ada garisan ni. Kalau okey, okey. Kalau rasa tak okey, rasa nak buang dia punya garisan tu, kita kena adjust dekat dia punya ini entry dan exit points. So yang ini dia punya R1, R2. R ni adalah region, 1 ni adalah dia punya entry point, 2 ni adalah dia punya exit point. So kalau kita nak bagi dia tak ada garisan ni, kita kena letak dia permulaan dengan akhir stitch dia mestilah bukan tempat yang sama lah. Sebab dia macam ni, dia akan bergerak macam ni. Kalau dia ada tempat yang sama, dia akan bergerak balik ke tempat yang sama. Okay, so katakan macam ni yang kita nak. Dan kemudian saya akan buatkan dia arrange copy, circle copy juga. Dan klik OK. So yang lain pun sama juga, nak kena ubah dia punya entry dan exit point yang lain. Ini. Okay. So kita boleh edit dia, ataupun kalau let's say kita tak nak edit lah, banyak sangat kerja, kita just select semua ni dan kita boleh buatkan dia outline shape dan kita ambil lah running stitch ke, ataupun ataupun triple stitch. Okay, so yang bawah tu, yang hijau tu, kalau let's say kita tutup ni, yang hijau tu adalah dia punya running stitch pass ni sebenarnya. So bila dia macam ni, dia akan lalu di bahagian tepi. Kalau tengah, dia akan lalu cross tengah. Maksudnya dia punya laluan benang tu. So untuk bagi dia tak nampak dan kita nak buat outline, kita ambil yang tepi sekali ni, yang dia akan lalu di bahagian outline. So kita boleh tambah outline. Okay, kita boleh buat warna yang sama lah supaya tak ketara. Okay. So ini adalah shape fill stitch. Okay, kita gunakan satin stitch, dengan perubahan pada density. Seterusnya adalah ini. Kita akan ubah ni yang lain kita nak delete. Okay, so yang ini, shape ni, kita tetap juga pada setting stitch ni. Okay, saya buat ni not zone, dia punya outline. So, kita tengok dekat region zone ni, yang akan kita ubah adalah kita akan pilih ni, gradation. Kita akan tick pada gradation dan kita akan click pattern. So, kalau macam ni, ada color gradation, dia ada macam ni lah. Kalau Wilcom kita panggil dia accordion. So yang ni gradation, pattern, katakan ini warna biru. Okay, so yang ni ada 8 jenis pattern yang kita boleh cuba dekat sini. Dan kita boleh kurangkan density kalau nak tengok perubahan dia. Dan kita boleh ubah. Kita juga boleh ubah daripada maksimum dan minimum. So dia punya pattern tu akan spread macam ni lah. Kita boleh tengok dia cara macam mana dia berubah daripada padat ke yang lebih longgar. So yang ini kita boleh ubah dia punya arah sulaman. Kita boleh ubah. Katakan kita buat sengit sikit lah. Kalau let's say kita ambil auto,
bahagian gradation ni akan disable. So untuk onkan yang gradation ni, dia punya direction mestilah manual. So katakan saya gunakan arah macam ni dan saya nak buat dia dua tone color. So ambil tick yang blend. Ini warna okey, warna pink. Okey. Ini warna biru. Okey, so yang ini boleh ubah density ataupun kurangkan lah. Okey. So ini adalah gradation dan juga blend. Okay, ini pun sama, dia akan ada garisan ini, stitch path ni dia akan ada. So mungkin lebih baik kalau kita letakkan outline lah untuk pattern ni. Okay, so kita buatlah bentuk dia. Kita pilih arrange copy dan circle copy, dan kemudian kita buatkan. Arrange copy, circle copy, dan kemudian kita buatkan bulatan dan susun lah. Okay, so kita dah ada satu lagi jenis yang daripada setting stitch dan ada gradation dan juga blend. So yang seterusnya adalah masih lagi setting. Okay, kejap. Okay, ni masih lagi kita akan pilih region dia sebagai setting stitch dan kemudian kita akan offkan ni dulu, not soon. Dan kat sini apa yang kita nak tengok adalah kita tengok semua ini. Gradation dah, direction sudah, compensation dah. Sekarang kita akan tengok ini feather edge ni. Feather edge ni kita klik saja. Dia akan ada, kalau Wilcom kita panggil jagged. So ini dia ada dua bahagian. Dalam ni pun ada banyak pattern. Dia punya tu ada 22 pilihan feathered ni. Contoh saya ambil ini. So kita tengok. Dan dia boleh buat kedua-dua arah yang ini. Sebelah ini lagi satu. So dua-dua pun boleh tukar dia punya jenis. Contoh dia macam tu. Yang ni pun boleh, nombor 11 contoh. So dia akan berubah bila kita auto, tak boleh juga. So kena manual dan kita boleh ubah dia punya arah sulaman. So, contoh kita buat macam tu. So dia punya feather dia berubah lah arah dia. Okay, kita boleh buat salah satu ataupun kedua-duanya sekali. Kita boleh ubah. Ini kita boleh ubah dia punya panjang feather tu. Okay, so katakan macam ni. Kita juga boleh ubahkan dia punya arah sulaman ni, bukan satu je, kita boleh tambah direction line juga. Kita boleh ke sini sikit, ni straight, tepi ni kita nak ada sini sikit macam tu. Kita boleh buat dia lah. Okay, so katakan macam ni. Buat arrange copy, circle copy dan kita buat bulatan. Okey, macam tu. Boleh. Atau macam ni pun boleh. Katakan macam ni. So, ini kita ubahlah. Katakan ni tak nak. So, ini nak buat ada 7. Panjang dia punya tu.
Boleh. Macam tadi kita delete ni balik. Contoh dia macam ni lah. Contoh sahaja. So, katakan macam tu lah rupa bentuk dia. So, kita boleh density pun kita boleh masih lagi boleh kurangkan. Okay. Ini. Tu. Kita boleh ubah macam tu. Bentuknya. Macam ni kita masih lagi boleh ubah dia punya bentuk jagged, jagged lah dah. Dia punya flatted edge ni. Kita masih lagi boleh ubah. Okay. Kat sini 4. Dengan length dia 3. So macam tu. So ini adalah perbezaan dia. Okay. So ini adalah bagi fill stitch. Setting stage, sorry. Setting stage. Setting stage. So, kita tengok. Jenis-jenis dia yang kita boleh buat. Daripada setting stage sahaja, kita boleh ubah suai dia menjadi bentuk yang berbeza. Design yang berbeza. Dengan mengubah suai pada sewing attribute. Kalau kita gunakan fill stitch, kalau kita tengok fill stitch, saya takkan tunjuk fill stitch ni, cuma saya nak kata fill stitch ni dia punya sewing attribute adalah sama. Sama macam jenis setting stitch. Jadi kita boleh gunakan fill stitch dan kita buat ubah suai, buat editing pada sewing attribute sama macam jenis setting stitch tadi untuk menghasilkan rupa bentuk yang berbeza-beza. So boleh cuba, semua boleh cuba. Okey, macam ni. Okey, macam ni. Macam yang pink ni adalah fill stitch yang biasa. Okey, yang ini selepas kita ada ubah suai pada density dia kita kurangkan, so dia ada jarang-jarang. Yang ini pun sama macam tadi. Yang ini adalah kita amend pada faded edge. So dia ada faded edge. Dan dekat sini adalah kita buat editing pada gradation dan juga blend. So jenis yang sama. So, attribute dia sama. So, ini adalah bahagian yang menggunakan setting stage. Ini adalah design-design yang menggunakan fill stage. Jadi, boleh cuba dengan design-design lain dan kita ubah dekat so attribute dan tengok macam mana hasilnya. Okay. So, untuk region subtype yang lain, saya akan buat video lain lah. Sebab ini pun dah cukup panjang dah kan. Kan? So, boleh explore dan kita tengok apa yang kita boleh hasilkan daripada region subtype yang tertentu. Menggunakan PE Design Pen sahaja. Okay. Selamat mencuba. Selamat menyelam dan Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.